rumah sesuai dengan kelas kalian. Yang pertama ini buat rumah anak TK teman-teman. Dia dapat rumahnya di dekat wedding. Ini rumah dengan desain minimalis, terdapat kamar juga di lantai 2 nih. Oke, bagus banget ya teman-teman, ini buatannya Melha guys. Lanjut ke kelas 1 guys. Siapa yang kelas 1 ini dapat rumah di dekat wahana? Dia dapat rumah yang mewah banget ini guys. Dan di belakangnya itu ada kolam renang yang bagus banget ya teman-teman tuh. Kalian bisa santai-santai di sini. Itu ada tempat santai-santai juga guys. Pokoknya kalian cek aja, ini menggunakan 2 ID ya teman-teman. Lanjut ke rumah kelas 2 teman-teman. Wah, dapat mobil 2 guys. Dan di atasnya ada tempat buat main tuh ya. Nah, walaupun rumahnya jauh, tapi tenang teman-teman, ada 2 mobil guys. Kalian dapat 2 mobil juga nih. Ini rumahnya juga super mewah teman-teman. Kita lanjut ke kelas 3 teman-teman. Ini ada rumah ala Jepang guys. Dapurnya tuh ada di lantai 2 teman-teman. Untuk kamarnya dia tuh ada di bawah ya guys ya, di pojokan kalau nggak salah deh. Di samping kolam renang guys. Walaupun rumah kecil kayak gini, ada kolam renangnya guys. Nah, ini rumah untuk kelas 4 teman-teman. Ini rumah yang paling aku suka juga di Sakura guys. Soalnya desainnya tuh kayak desain rumah kaca gitu teman-teman. Dan banyak banget permainan juga di rumah ini guys. Kayak ini kamarnya dia tuh ada di lantai 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kelas 5. Ini nggak jauh rumahnya guys. Dan rumahnya ini super mewah juga ya teman-teman. Dengan desain minimalis. Warna rumahnya juga aku suka banget nih guys, warna coklat gitu. Dekorasinya juga bagus banget di dalamnya, kalian coba masuk aja deh guys. Oke, kita lanjut ke kelas 6 guys. Ini rumahnya ada di samping rumah sakit ya guys ya. Ini tinggi banget rumahnya teman-teman. Ada kamar dede bayinya juga guys. Tuh yang suka bikin drama keluarga nih. Ini bisa kalian kunjungin juga teman-teman. Oke, ini ID-nya guys, jangan lupa kalian kunjungin. Kita lanjut ke kelas SMP atau kelas 7 ya guys ya. Dan ini dia rumahnya, desainnya kayak desain ala Eropa gitu guys ya. Ini bagus juga nih, aku paling suka di bagian jendelanya dia guys. Jendelanya tuh bagus banget teman-teman. Oke, jangan lupa kalian kunjungin, ini buatannya Tali Nani guys.